Welcome to Yuasa Battery Indonesia. My name is Shigeto Yuasa, the president of PT Yuasa Battery Indonesia. First, I would like to introduce myself. I became the president of Yuasa Battery Indonesia from October 2014. I was born in Kyoto, but I spent most of time in Tokyo. Also, I lived in the USA for 5 years, the UK for 1 year, and China for 6 years. Indonesia is the first foreign country to live. I'm very excited to work in Indonesia. Second, I would like to introduce our corporate mission. Yuasa Battery Indonesia is one of GS Yuasa Group companies. GS Yuasa Group's corporate mission is innovation and growth. Yuasa Battery Indonesia also follows this corporate mission. So, we will try to do our best to grow ourselves by creating customer satisfaction. Finally, I hope this video message would help you to have some more ideas about Yuasa Battery Indonesia, who we are, what we are doing, where we are going to in the future, and our business itself, including factory operation, ISO standards, Yuasa brand, advanced technologies, and so on. Thank you very much. Saat ini kita berada di PT Yuasa Battery Indonesia Tangerang. Perusahaan ini berdiri karena Yuasa Corporation Jepang melihat Indonesia sebagai peluang pasar yang besar, maka perusahaan yang berpusat di Jepang membuka cabang di Indonesia pada tahun 1975 dengan nama PT Yuasa Battery Indonesia. Yuasa Corporation membutuhkan mitra kerja lokal pada setiap negara yang memiliki pertumbuhan otomotif, baik itu mobil maupun sepeda motor, juga sebagai bentuk dukungan pada distribusi baterai di Indonesia. Dikarenakan kebutuhan baterai untuk mobil dan sepeda motor yang terus berkembang, membuat PT Yuasa Battery Indonesia memperluas pabrik yang dimilikinya. Perkembangan yang terjadi di PT Yuasa Battery Indonesia dari tahun ke tahun sangat signifikan. Produk utama dari PT Yuasa Battery Indonesia adalah baterai untuk mobil dan sepeda motor. Produk baterai yang dihasilkan dipasarkan untuk pasar domestik dan ekspor. Perfecta adalah produk baterai dengan tipe dry charge yang membuat baterai dapat disimpan lebih lama. Perfecta memiliki banyak varian. Maintenance free, yaitu produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi Yuasa terkini. Baterai industrial. Tipe NP series adalah baterai yang digunakan sebagai pengganti daya listrik saat terjadi gangguan arus listrik. Umumnya digunakan pada UPS, emergency lamp, PABX, telecommunication system, dan lain-lain. Sedangkan produk line up untuk motor, PT Yuasa Battery Indonesia memiliki 3 tipe, yaitu konvensional, Umicron, dan maintenance free. Konvensional, yaitu tipe produk aki yang pertama diproduksi oleh PT Yuasa Battery Indonesia, menggunakan bahan-bahan berkualitas untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor. Umicron, yaitu produk aki konvensional yang diproduksi menggunakan separator khusus yang mempunyai nilai resisten sangat rendah untuk menghasilkan daya starter yang tinggi sehingga mampu untuk memaksimalkan kemampuan elektrik starter pada sepeda motor. Maintenance free, produk yang bebas perawatan, bebas tumpahan elektrolit, mempunyai kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada motor dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan elektrolit dan tidak ada korosi. Menggunakan material terbaik serta teknologi Yuasa terkini.
Produk-produk yang ditampilkan dihasilkan pada dua lokasi pabrik yang berbeda, yaitu untuk baterai sepeda motor berada di daerah Tangerang, Banten, sedangkan untuk baterai mobil berada di daerah Cilincing, Jakarta Utara. PT Yuasa Battery Indonesia memiliki laboratorium khusus untuk pengujian bahan baku, produk dalam proses, produk jadi yang menggunakan peralatan yang dikalibrasi internal dan eksternal secara periodik, sehingga produk-produk yang dihasilkan kualitasnya tidak diragukan lagi. Pada produksinya pun, PT Yuasa Battery Indonesia menggunakan timah yang terbaik, yaitu Pure Lead 99,99% dan 99,98%. Hal ini mempengaruhi keawetan dan daya tahan baterai. Pada proses produksi, mula-mula bahan baku dimasukkan ke dalam melting pot dengan suhu mencapai 400 derajat Celcius untuk dicairkan. Lalu dijadikan roll dan dipotong kecil-kecil. Kemudian, potongan tersebut masuk ke dalam mesin ball mill untuk dijadikan powder atau bubuk. Sedangkan pada tempat lain, lead alloy dilebur dalam melting pot dengan suhu 400 derajat Celcius dan kemudian dicetak agar menjadi krip. Bubuk atau powder yang telah jadi dicampur dengan asid, air murni, dan bahan adiktif lainnya agar dapat menjadi pasta, yang kemudian masuk ke dalam proses pasting, yaitu proses pelapisan pasta pada grid yang disebut unformed plate. Unformed plate kemudian di-charging dengan menggunakan proses formation. Proses charging ini menggunakan elektrolit dengan berat jenis tertentu dan dilakukan selama 17 jam sehingga menghasilkan form plate. Form plate yang telah terisi dengan elektrolit kemudian melalui proses cutting, yaitu proses pemotongan form plate menjadi potongan form plate. Proses selanjutnya adalah proses assembling battery yang diawali dengan proses stacking. Proses stacking adalah proses penyusunan plat negatif, separator, dan plat positif dengan jumlah tertentu sebagai persiapan membuat plat group. Kemudian dilanjutkan dengan proses COS atau cast on strap, yaitu penyambungan lug plate menjadi satu plate group. Kemudian dimasukkan dalam satu kontainer baterai. Pengujian pun dilanjutkan dengan cara tes polarity untuk pengecekan kesesuaian susunan plate group dan tes short untuk pengecekan hubungan arus pendek. Proses selanjutnya adalah intercell welding atau penyambungan antar sel dengan sistem auto spot welding, yaitu teknik penyambungan dengan aliran arus listrik yang dikendalikan oleh microcontroller. Setelah intercell welding, pengujian memasuki proses shear test atau pemeriksaan kekuatan sambungan antar sel untuk memastikan kualitas kekuatan sambungan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan short connection test, yaitu pengecekan untuk memastikan tidak ada hubungan arus pendek di dalam satu sel dan untuk memastikan tidak ada koneksi antar sel yang putus. Setelah semuanya selesai dengan kriteria pengujian, kontainer pun digabungkan dengan lid cover dengan proses pemanasan atau disebut proses heat seal. Setelah itu, proses pengujian kebocoran baterai atau air leakage test
dilakukan dengan cara diberikan udara yang bertekanan untuk memastikan baterai tidak bocor dan kedap udara. Apabila terjadi ketidaksesuaian proses pada stasiun-stasiun yang ada, maka mesin akan memberikan sinyal berupa alarm dan memisahkan baterai secara otomatis. Setelah proses produksi selesai, dilakukan pemasangan segel berupa aluminium foil yang pada umumnya digunakan untuk penjualan aftermarket atau AFM. Pemasangan tersebut dilakukan pada lubang-lubang cover untuk menjaga plate dalam baterai supaya terhindar dari oksidasi dan udara luar, sehingga membuat baterai dapat disimpan lebih lama. Baterai yang telah selesai kemudian melalui proses packaging dan siap untuk didistribusikan. Berbeda dengan produk aftermarket, pada produk OEM atau Original Equipment Manufacturing, setelah air leakage test, kemudian dilakukan proses electrolyte filling atau pengisian air asid sesuai dengan standar volume setiap tipe baterai. Baterai kemudian melalui proses charging, dilanjutkan dengan proses aging, yaitu dibiarkan selama 14 hari, lalu dilakukan high rate check dan inner resistance. Kemudian setiap baterai yang telah dikemas dengan baik, disimpan pada gudang yang bersih, kering, dan memenuhi standar internasional. Sebagian besar produksi baterai yang dihasilkan oleh PT Yuasa Battery Indonesia didistribusikan kepada produsen sepeda motor yang ada di Indonesia seperti Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda, dan dealer baterai Yuasa di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk didistribusikan ke mancanegara meliputi 20% dari produksi PT Yuasa Battery Indonesia didistribusikan ke luar negeri. Untuk pendistribusian baterai yang ke luar negeri, PT Yuasa Battery Indonesia menggunakan pengiriman kargo melalui laut. Jumlah karyawan yang dimiliki oleh PT Yuasa Battery Indonesia kian meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini, karyawan PT Yuasa Battery Indonesia memiliki 1.596 orang yang terdiri atas 305 orang sebagai staf kantor dan teknisi, sedangkan 1.291 orang sebagai tenaga di pabrik. Setiap sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT Yuasa Battery Indonesia diperlengkapi dengan pelatihan-pelatihan untuk menunjang kualitas kerja di PT Yuasa Battery Indonesia. PT Yuasa Battery Indonesia mendapat penghargaan karena lingkungan kerja biru, yang berarti sistem pengelolaan lingkungan di PT Yuasa Battery Indonesia sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penghargaan-penghargaan dan sertifikasi dari SNI atau Standar Nasional Indonesia pun diraih oleh PT Yuasa Battery Indonesia. Hal ini menggambarkan keseriusan kami dalam menjaga kualitas dan mutu dari produk serta SDM. Kami juga meraih sertifikasi sistem manajemen lingkungan. PT Yuasa Battery Indonesia tidak semata mengambil keuntungan dari masyarakat, tetapi mengembalikan keuntungan itu untuk masyarakat. Melalui program CSR, kami mengadakan sunatan massal, pembagian sembako, pembangunan jalan lingkungan di sekitar pabrik, penyemprotan nyamuk demam berdarah, santunan anak yatim, dan pengobatan masyarakat secara gratis. Apa yang kami hasilkan di pabrik kami adalah hasil yang terbaik dari bahan baku yang terbaik, serta sumber daya manusia yang terbaik di bidangnya, karena kami adalah perusahaan yang memang lebih baik.